Halo friend, balik lagi di R59 Racing Channel dan tentunya sama gue. Nah, friend, di belakang gue ini ada motor balap yang sangat populer di negeri Eropa. Nah, sekarang di Indonesia itu sedang mau digaungkan, yaitu event Kejurnas untuk motor Mini GP. Mini GP ini di Eropa digunakan untuk anak-anak usia 9 sampai dengan 12 tahun. Ya, untuk di Indonesia yang kita harapkan juga sama, agar muncul bibit-bibit baru yang potensial menuju World MotoGP. Nama motornya adalah GP12, keluaran dari Lenka. Kalian bisa order melalui Instagramnya Lenka. Dan di sini kita ditugaskan untuk mereset bagian engine agar bisa mendapatkan power yang lebih maksimal. Oh ya, jadi kompetisi di Indonesia dengan menggunakan motor ini ada tiga pabrikan dan Lenka merupakan salah satunya. Dan apa aja sih yang mau kita rubah? Kita lihat aja yuk, nggak pakai lama, kita lihat sama-sama dan bagaimana hasilnya. Perubahan-perubahan simpel, dasar yang akan kita lakukan dan kita akan lihat hasilnya sama-sama. Langsung ya, friend, kita lihat dan kita eksekusi. Kita panggil Mas Suryo. Aduh. Oke, friend, kita bisa lihat ini kita melakukan perubahan atau modifikasi di manifoldnya ya. Jadi manifold aslinya dia ada kupingnya karena bawaan motornya itu ada kupingnya. Jadi kita modifikasi dulu. Tadi udah lihat bagaimana prosesnya, weldingnya, pengerjaannya, dan kita ganti karburator yang aslinya karburatornya seperti ini. Ini Venturinya ukuran 22, kita ganti dengan ukuran 28. Dan kebetulan kita coba menggunakan punya NSRSP. Ini karburatornya. Sekarang kita pasang, nanti kita liatin hasilnya sama-sama. Can't make a wife out of a hoe. Oh, I'll never find a word.
tadi kita udah lihat sama-sama perubahan yang dilakukan. Jadi perubahan yang dilakukan itu mengikuti regulasi yang ada. Jadi untuk motor Lenka hanya boleh melakukan perubahan di bagian magnet. Seperti yang tadi kita lihat, itu hanya boleh dibubut, tapi bagian dalamnya itu masih tetap terpasang, sudah dilakukan. Dan juga pergantian karburator dari ukuran standar menggunakan maksimal ukuran 28. Hasilnya seperti apa? Yuk kita lihat di sini. Seperti biasa, kita sebelum melakukan perubahan pasti melakukan tes dyno dulu agar kita memiliki data. Ya, data yang di sini sudah tercatat dengan spesifikasi Mini GP Lenka GP12 itu maksimal powernya di 15.0 dan maksimal di 9.000 RPM. Setelah dilakukan perubahan, terdapat perbedaan di putaran bawah. Putaran bawahnya jika dibandingkan dengan standar, itu lebih baik standar. Ya, karena standar itu kan karburatornya kecil, intake-nya kecil, terus magnetnya juga berat, memiliki torsi yang lebih. Nah, sekarang sudah dirubah, karburatornya lebih besar, magnetnya juga lebih enteng. Jadi ada pergeseran, yang tadinya bagus di bawah, berubah menjadi bagus di atas. Keunggulan setelah dimodifikasi itu dimulai dari RPM 8500 sampai dengan 12000. Kita bisa lihat di sini. Gap powernya cukup lumayan jauh. Di RPM 9000 terdapat gap 0,5 horsepower, di RPM 9500 itu terdapat gap 1, horsepower, di RPM 10000 itu terdapat gap dari 13.7 menjadi 15,9, berarti ada peningkatan kurang lebih sekitar 2,2 horsepower. Untuk itu, saatnya kita melakukan tes, tapi sebelum tes, kita akan memodifikasi sesuatu, yaitu rem, bagian rem, handle brake, dan juga kaliper bawah. Videonya akan menyusul, pokoknya pantengin terus channelnya R59, kita akan terus memberikan sebuah informasi yang mungkin bermanfaat buat kalian. Oke, friend? Cukup sekian, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari kami video-video terbaru. Oke, bye-bye.